Syederalun, Dinas Kesehatan Aceh Barat dibantu TNI Polri membagi-bagikan masker sebagai upaya mencegah dampak buruk kabut asap dampak dari kebakaran hutan dan lahan di sana. Pembagian masker berlangsung di sejumlah titik dengan jumlah total mencapai 10.000 masker. Sementara itu di lokasi kebakaran, tim gabungan masih dalam upaya memadamkan titik api. Tim dibagi dalam 3 lokasi meliputi Kecamatan Bubun, Merebo, dan Kecamatan Johan Pahlawan. Ya, hanya yang benar ada 4 lokasi yang masih menyisakan. Kondisi terakhir saat ini api secara nyata tidak terlihat tetapi menyisakan asap. Bisa kita kategorikan sekitar 80-90% sudah berhasil. Nah, hanya nanti untuk bisa lebih tuntas lagi kita mencari bantuan-bantuan upaya-upaya supaya sisa asap yang ada di lahan gambut terbakar ini benar-benar 100% tuntas. Dari Melabuh, Rizwan, Serambi On TV.